Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Yuswandi, SKM MKM, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini menyampaikan bahwa kita punya 8 UPTD dalam bentuk panti yang melayani PPKS sesuai dengan standar pelayanan minimal. Ada 2 panti disabilitas, yakni Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato di Kota Padang dan Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu juga di Kota Padang. Kita juga mempunyai 2 panti di dalam pelayanan kepada anak dan remaja. Di Lubuk Alung kita punya Panti Sosial Asuhan Anak dan Bina Remaja Budi Utama Lubuk Alung. Kemudian setelah itu kita juga punya Panti Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang khusus wanita, juga untuk anak-anak putus sekolah. Mereka kita bimbing, kita latih keterampilan untuk menjahit kostum dan juga bordir. Kemudian kita punya Panti Sosial Tresna Werda melayani para lansia. Ada 2, satu di Cicincin namanya Panti Sosial Tresna Werda Sabinan Alui. Yang kedua kita ada di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Batu Sangkar. Kemudian kita punya 1 khusus Panti Sosial Asuhan Anak buat wanita di Padang Panjang namanya Trimurni. Itu kita melayani anak perempuan usia pendidikan dasar untuk wajib belajar 12 tahun. Kita fasilitasi asrama, permakanan, biaya pendidikan, pakaian, akses asrama yang lain dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, inilah beberapa layanan yang kita berikan kepada pemerlu pelayanan kesehatan sosial sesuai dengan standar pelayanan minimal yang diamanatkan oleh peraturan perundangan kepada kita di lingkup Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Demikian, semoga informasi singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.